Cakrakan rupanya tak bisa berkilah dari pesona bocah lugu bernama Nina. Gadis mungil asal NTB yang menderita tunaganda itu nyatanya hendak mengalihkan semua pandangan Cakra. Keakraban dan kedekatan Cakra dan Nina yang sudah lama tak berjumpa dapat terekam seperti berikut ini. Cantik. Ini memang udah apa banget ini. Mana? Mana? Ya. Pokoknya kalau udah pegang tangan langsung nempel. Iya, iya. Biasa bisa berontak. Kalau ini dia punya let it go, can't hold it back anymore, let it go, yeah. Tapi pemirsa, kayaknya memang semoga saya cium. Pemirsa, nggak apa-apa. Ini latihan nanti kalau bisa kayak gini juga saya kayaknya. Lantas seperti apakah cerita awal mula Cakra berjumpa dengan Nina hingga mereka bisa terlihat sedekat ini? Dulu satu tahun kebelakang memang kebetulan ada acara di sini. Jadi acara syukuran juga. Dan situ pertama kali saya ketemu Nina, katanya ini ada anak namanya Nina dari Nusa Tenggara Barat. Dia gak bisa mendengar, gak bisa bicara, terus gak bisa melihat. Makanya pas saya lihat, dia tuh tidur karena siang kan, katanya dia kalau siang tidur, kalau malam dia baru bangun. Saya gendong dan gendong itu dari awal acara sampai akhir acara, main-main sama dia. Dan ya gitu dia tidur gitu, kalau tiap saya gendong tuh dia tidur gitu. Jadi kalau makanya saya ketemu sekarang sama dia lagi sekarang sangat senang dan apa melihat dia perkembangannya sehat sekali, sangat-sangat aktif. Dan ya, saya sangat senang.